Tokoh-tokoh suci, tokoh-tokoh hebat yang dikisahkan dalam Injil seputar kelahiran Yesus. Apa hubungannya dengan peristiwa kita pada sore hari ini? Mari kita lihat patung Bunda Maria ini, manis ya, ibu kita ini. Lihat di bawah kakinya itu, diinjak kepala ular. Patung ini mengingatkan kita semua awal pada waktu Adam dan Hawa makan buah yang dilarang oleh Tuhan di tengah Taman Eden. Tuhan katakan, pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terpujilah nama Tuhan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah yang maha kuasa dan kekal, kami memuliakan Dikau karena Engkau telah melakukan karya-karya yang besar kepada Santa Perawan Maria. Di dalam Dia kami melihat betapa kaya belas kasih-Mu untuk kami. Kami mohon kepada-Mu, berkatilah patung Bunda Maria ini. Yang akan tetap mengingatkan kami bahwa Maria Bunda Kristus adalah juga Bunda kami, dan membawa kami boleh memohon bantuannya dalam tiap kesusahan kami. Semoga kami seperti Maria mengikuti Yesus dan kelak mencapai persekutuan dengan Dia di dalam kerajaan surga. Sudilah Engkau ya Tuhan memberkati gua Maria ini, agar di tempat ini putra-putrimu, anak-anak Maria yang datang berdoa dan memohon setetes berkat, di tempat ini Engkau mendengarkan setiap doa permohonan mereka yang mereka persembahkan kepada-Mu dengan perantaran hamba-Mu Bunda Maria. Semoga Bunda-Mu yang selalu terlibat dalam karya penebusan Kristus mendengarkan doa anak-anak, memberi bantuan kepada mereka sebagaimana yang dilakukan oleh Maria pada pesta perkawinan di Kana. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu, sepanjang segala abad. Amin. Meski kami tak mampu.
Saduan Maya Lela. Ina penten kami.